Ya, usaha untuk menangani security makanan merupakan satu usaha yang berterusan. Kita harus ada kemampuan untuk mengeluarkan keperluan-keperluan makan-makanan yang di negara kita dan cuma mengimport barang-barang yang tidak dikeluarkan di negara kita. Sebab itu pelbagai usaha telah dibuat oleh kementerian dan kerajaan melalui jabatan agensi di bawah Kementerian Pertanian untuk meningkatkan tahap sara diri pengeluaran produk makanan di negara kita. Datuk Seri Dr. Ronald memaklumkan antara usaha berterusan dilaksanakan kementerian ketika ini termasuk mengurangkan kebergantungan 30% import beras dari luar negara. Menurutnya, bekalan makanan di negara ini adalah stabil dan pelbagai usaha juga turut dijalankan melalui Dasar Agro Makanan Negara 2.0 untuk menentukan ketersediaan makanan untuk rakyat di negara ini. Saya ingin katakan bahawa negara kita bekalan makanan adalah stabil dan tersedia. Bekalan makanan yang perlu kita import sedang diolah, dilaksanakan untuk memastikan keperluan itu dapat ditampung melalui import daripada luar negara. Datuk Seri. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Street Attack Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2022 Zon Sabah di Tamu Jalan Gaya, Kota Kinabalu pada Ahad.